الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya baru sampai di Banyuwangi. Insyaallah ba'dal isya kita akan kajian di Masjid Khalilullah Jangaan Genteng Banyuwangi. Nah, sore ini sebelum matahari tenggelam, yuk kita berbagi ilmu. Ilmu tentang apa? Solawat kepada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Solawat, kata-kata kita habis untuk menjelaskan keagungannya, maka keagungan solawat belum bisa diungkapkan dengan semestinya. Kenapa? Karena Allah yang Maha Agung sendiri pun bersolawat kepada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat kepada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang beriman juga solawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat sudah mencontohkan, malaikat juga solawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa manfaat solawat? Manfaat yang terbesar adalah dengan bersolawat langsung disolawatin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung disolawatin oleh Allah ta'ala. Allah tidak rela orang-orang yang bersolawat mendapatkan balasan yang kecil. Karena itu Allah menjanjikan pertama kali balasan yang Allah berikan adalah, aku bersolawat untuk siapapun dari umatmu yang bersolawat kepadamu satu kali, aku bersolawat kepadanya 10 kali. Allah bersolawat kepada kita saudara-saudara. Artinya apa? Allah berikan rahmatnya, Allah berikan ampunannya, Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya. Karena itu jangan kecilkan ya, jangan pandang remeh amalan yang namanya solawat. Yang paling besar adalah solawatnya Allah pada kita. Ketika Allah sudah bersolawat kepada kita saudara-saudara, maka semuanya menjadi mudah. Tidak ada yang susah. Semuanya menjadi mudah. Urusan akhirat jadi mudah, urusan dunia jadi mudah. Lantas ada yang bertanya, boleh nggak sih mau beli mobil, mobilnya disolawatin dulu. Mau beli rumah, rumahnya disolawatin dulu. Mau beli sesuatu, sesuatunya disolawatin dulu. Alias solawat untuk kenikmatan dunia, untuk memiliki harta duniawi. Ikhwani rahimakumullah, menggapai hajat itu yang paling betul adalah dengan amal soleh. Menggapai hajat yang paling betul adalah minta sama Allah Ta'ala. Kalau kita menggapai hajat dengan solawat, artinya kita menggapai hajat dengan tawassul, dengan amalan yang Allah sendiri dengan amalan tersebut bersolawat kepada kita. Artinya apa? Oke banget, boleh banget kita menggapai hajat dengan solawat. Sangat dibolehkan, bahkan dianjurkan. Seorang sahabat yang membaktikan seluruh waktunya untuk solawat kepada Baginda Muhammad SAW, Rasul menyatakan, kalau begitu, apa yang menjadi keinginanmu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu jangan ragu, selain niatkan untuk mendapatkan solawatnya Allah, syafaat Baginda Muhammad SAW, wujudkan hajat-hajat dunia Anda dan hajat-hajat akhirat Anda dengan banyak-banyak bersolawat kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita bersolawat sebanyak mungkin. Indah insyaAllah. Karena dengan satu solawat turun 10 rahmat. Kalau setiap muslim bersolawat sebanyak-banyaknya, maka rahmat akan turun ke alam dunia ini, sehingga kedamaian, kenyamanan, kebahagiaan akan turun sebanyak mungkin kepada orang-orang yang bersolawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabi ajma'in. Karena itu ikhwani, jangan jadi orang yang pelit. Pelit pada diri sendiri, al-bakhil. Pelit karena tidak mau solawat. Orang yang enggak mau solawat ketika Nabi SAW disebutkan, itu orang yang pelit. Orang yang enggan solawat, itu orang yang pelit. Kenapa? Karena dia mendapatkan solawatnya Allah enggak mau. Dapat rahmatnya Allah enggak mau. Dia tidak mau memberikan kebaikan pada dirinya sendiri. Jangan jadi yang pelit, jadilah orang yang dermawan pada dirimu sendiri dengan banyak-banyak bersolawat kepada Baginda Muhammad SAW. Oke kawan-kawan, solawat. Saya belum makan siang, saya mau makan siang dulu. Ya, jangan lupa solawat di awal pagi 10 hari dan solawat di penghujung hari, yaitu sore hari seperti ini menjelang maghrib 10 kali, maka dijamin oleh Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan syafaat. Itu yang 10. Bagaimana yang 100 dan bagaimana yang 1000 dan bagaimana yang setiap hembusan dan tarikan nafasnya dari awal sampai dia tidur bersolawat pada Baginda Muhammad SAW. Selamat bersolawat, semoga berkah manfaat. Mohon maaf, saya undur diri dulu, makan siang di penghujung siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.